escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. Oke guys, di video kali ini saya mau mereview game kayak GTA, game open world yang misinya keren, gameplaynya keren, tapi versi 8-bit. Jadi karena versi 8-bit atau versi retro pixel, jadi ukurannya ringan, offline bisa dimainkan di semua handphone tentunya karena ukurannya ringan. Tapi gameplaynya tetap keren guys, walaupun grafiknya 8-bit. Oke, apa nama gamenya, gimana gameplay, grafik atau storynya, langsung aja kita review. Oke guys, gamenya, nama gamenya Retro City Rampage ya. Game ini berbayar, jadi kalian kalau mau support developernya silahkan download langsung. Kalau mau cari yang gratis juga bisa. Retro City Rampage di X Plus. Jadi walaupun memang ini 8-bit, nah ada story mode, ada arcade challenge, free roaming mode. Nah free roaming namanya open world, kita cuma keliling-keliling guys. Tapi kita coba yang story mode aja. Progress masih 0% karena baru main. The new game. Thief Tropolis City, Oktober 1985. Nah, gameplaynya kayak gini guys, tapi keren gitu. Walaupun mereka buat 8-bit, tapi misi-misinya kalau kalian lihat keren banget. Yo, player speaking. Naik mobil. Pakai analog. Ini aja deh ya. Go to the hideout. Astaga, udah bintang 1 guys. Oke, kontrolernya agak susah ya guys kalau ini guys. NPC-nya rame guys, coba lihat. Ini baru bilang keren, 8-bit tapi rame guys. Gimana kita nggak mau nabrak mobil guys? Oke, gue masih kesusahan untuk kontrolernya, guys. Kita ceritanya ini jadi polisi ya, guys. Story-nya juga, jadi kemasannya itu retro pixel banget, seriusan ya. Ukuran full-nya cuma 30 atau 40 MB, guys. Ada story-nya juga, keren. Jadi alur mundur tadi ya, bukan alur mundur sih, diceritain dari 1985 sampai sekarang udah 2012. Jago loh, desain mereka jago guys. Itu perampok ya? Story-nya lucu banget. Ini ada di mana by the way? Di hutan ya? Ah, seriusan susah ngendaliinnya guys. Udah siapa aja yang kita tabrak nih guys? Mundur gimana Bambang? Gak bisa mundur ya? Polisi.
Sampai saat ini gue nggak tahu kita ini penjahat atau polisi. Oke. Mungkin kalau kalian udah tahu kalian komen ya. Oke, move while loading icon. Kok jadi Mario Bros ini guys? Jadi Mario Bros dong. Tapi ini walaupun 8-bit tapi keren banget loh. Ini seriusan, gua baru baru nemu game kayak gini. Take cover, oke. Barbar aja, take cover up. Barbar aja. Bang. Oh, kita mau ngerampok di sini, guys. Oke. Ngerampoknya kayak GTA 5 lagi. Coba lihat, ngerampok bang. Keren loh. Seriusan, kok nggak ada sih game Nintendo kayak gini? GTA 1 atau GTA 2 kalah, seriusan guys. Ya ini sih walaupun grafiknya 8-bit tapi apa ya? Oh kita yang antar ya? Save game, oke. Ini misi pertama kita mungkin sukses guys. Apa ini? Karena 8-bit kita harus lebih lagi memahami gameplaynya, story-nya guys ya. Karena penyajiannya kan penyajian story-nya dalam bentuk 8-bit. Smash. Oke. What the heck? Ada kekuatan super dong. Kemudian, astaga, barbar banget si perampok-perampok ini, guys. Oh, kenapa dia cepat lari? Cepat sekali larinya, maksudnya. Ngapain nunduk-nunduk barbar? Dapat senjata. Itu baru bilang. Nice, minum-minuman nambah darah dong. Ternyata kita bukan polisi guys ya. Gua kira kita polisi, bukan dong. Eh? Perasaan dia mereka teman ya, gua kira. Tolong, gua dikeroyok. Nice. Lari, boy. Lari, woi. Hey. Eh? Apa lagi ini? Eh? What the heck?
mesin waktu. Random banget, gila. Unik banget, seriusan guys, wajib coba ya. Ini game pixel yang pengemasannya paling bagus menurut gua guys. Salah Bambang. Mundur bos. Ya udah muter gini aja. Tan, nggak bisa kalau nggak nabrak orang guys. Soalnya susah. Lolos kah? Gak habis thinking gue guys. Arcade challenge. Oh ini arcade challenge guys. Basoka kita guys. Jadi cuma mau ngerusu aja. Coba lihat. Nice. Oke, ini keren banget ya. Kalian wajib coba guys game ini. Nah, gitu aja gameplaynya. Jika kalian suka silakan like, komen di bawah. Kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.